Apa dia di atas terus? Turun loh. Baik, Marni merah. Turun loh. Marni red, turun kamu. Turun loh. Turun loh. Ah. Turun loh, setan. Gua gak takut sedikit pun sama kalian. Dikira gua bakalan takut ya sama kalian. Ah. Mana? Saya mau masuk peraga kamu ada. Jangan ada di dengan sosok nenek itu. Pokoknya lebih kekuatan mereka semua. Iya mbah, gua ngerasa sosok nenek-nenek itu yang menjaga di tempat ini mbah. Dan di mana di lantai 2 di ujung sebelah sana ada tempat ritualnya. Jadi si pemilik ini pabriknya dulu, pemilik pabrik ini dulu melakukan pesugihan dan tepatnya ada di sana. Dan katanya dia melakukan pesugihan ke si nenek-nenek yang suka menghantui di sini, teman-teman ya. Nanti gua naik, tapi gua mau ke arah belakang dulu guys sebelum gua naik ke lantai 2 ya. Gua ke arah belakang dulu karena di belakang ada toilet yang katanya ada toilet legend, dan di mana toilet tersebut sering banyak interaksi-interaksi sosok makhluk. Nek. Ikuti, jangan ikuti kamu, jangan ikuti. Hati-hati. Jangan masuk cepakannya, jangan masuk cepakannya. Nek. Jangan ke belakang kamu, jangan ke belakang dulu, jangan ke belakang kamu. Hidupan, jangan hiyal kamu. Nek. Nek. John, Gijon, jangan lari ke pleset nanti kamu, John. Kenapa Astaga. Kamu ini? Enggak, mah, enggak. Sorry. La ilaha illallah. Tenang, John. Santuy. Tap-tap-tap, kencangin. Tap-tap-tap, kencangin, John. Sorry, gua kaget, Cok. Gua kaget. Astagfirullahaladzim. Santai, Bang. Siap. Gua kaget. Seriusan, guys. Bulan, Vin. Ya Allah, gue samperin lagi teman-teman ya. Guys, kasih semangat gue biar gue bisa lebih barbar lagi, biar gue bisa lebih semangat lagi teman-teman. Yuk, gaskan tap share-nya. Jangan lupa lop orange sama gelangnya terbangin biar TTM populer dan gue bisa lebih menggila lagi guys. Gue samperin lagi ya teman-teman. Gue bakalan samperin lagi. Hati-hati di ulti, tenang aja, kita buktikan malam ini mental gua atau mental jin setan yang ada di sini yang bakalan kena mental. Kita bakalan buktikan teman-teman mental gua atau mental setan yang ada di sini yang bakalan kena mental. Dia tadi ada di sana. Apa ini? Nafas kamu terengah-engah kenapa? Ya Allah. Kok jadi nenek-nenek ya? Kok jadi ada nenek-nenek ya? Diam dulu, ning dulu kamu. Astagfirullahaladzim. Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pocongnya ngelayang, Mbah. Anjim, dia kayak ngeludahin gua, mbah. La ilaha illallah. Dia di atas, teman-teman. Dia di lantai 2, guys. Dia di lantai 2, teman-teman. Lontong doang. Kalau ada bala-bala, gua makan tuh lontong, ya. Keluar kalian semuanya. Apapun itu jenis bentuk kalian, raja jin, raja iblis, raja setan, raja siluman, penunggu penghuni yang ada di sini, lemah kalian. Cuman kayak gitu doang. Kemampuan kalian lebih baik, alangkah baiknya kalian jin, setan, penunggu penghuni yang ada di sini pensiun jadi setan. Mana yang katanya di sini ada raja siluman
yang sering mencelakain manusia, yang sering ngebikin dulu ketika pabrik ini beroperasional. Banyak orang-orang yang ditumbalkan di sini gara-gara lu setan jin iblis laknatullah. Gua malam ini menantang kalian semuanya penunggu penghuni yang ada di sini dengan lantang. Coba tumbalkan gua, rasuki raga gua, dan kalau bisa bawa gua Gijon ke alam kalian. Silahkan kalian di sini kalian main squad. Gua Gijon di sini. One man soul. Menantang kalian dengan selantang-lantangnya. One man soul. Kalau kena bah bah bah. Bah bah bah. Gak akan bah. Kita buktikan bah. Gua pengen boyah malam ini. Woi, siapa kalian? Gua udah ngerasain mereka udah mengelilingin gua, mbah. Amit sejauhnya pun perut demit perut cin siluman. Arwah-arwah kentayang lelebut-lelebut sini gede. Wujud bah. Kau wujud yang wujud. Mbah. Si jabang bayi ini gitu. La ilaha illallah. Mbah. Wala kuata illa bilaila ya. Ada si Mumun. Kun faya kun. Ada si Mumun terbang, mbah. Astagfirullahaladzim, mbah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anjim. Wow, gila men. Mau tabrak gimana orang dia ngelayang terbang ke atas. Cuman pocong doang. Cuman lontong doang, wak. Cuman lontong doang. Kalau ada bala-bala sama cabe, gua makan tuh si lontong. Camkan itu ya. Kalau ada bala-bala, gua makan tuh ya si lontong. Woi, anjing. Nantang kamu ya, nantang kamu. Keluar. Tunjukkan kamu. Enggak. Kalau sosok hitam gua enggak mau, Cok. Jangan kabur, udah keluar kabur. Kabur. Kalau sosok hitam gua enggak mau, guys. Kalau sosok yang lain silakan. Kalau cuman sosok hitam silakan keluar. Tapi jujur, Cok. Gua bakalan jujur sedikit sama kalian ya. Gua nantang-nantang kayak gini enggak sesuai sebenarnya, kayak hati gua yang ping ini, teman-teman. Hati gua ping di sini, Cok. Gua manusia biasa yang masih mempunyai rasa takut. Tapi gua di sini berusaha mencoba melawan rasa takut itu. Meskipun gua menantang dengan lantang, bikin mereka setan di sini marah dan enggak suka sama gua. Hati gua mah enggak kayak gitu, Cok. Tapi gua sengaja supaya dia mereka itu enggak suka ngasih interaksi sama gua dan gangguin gua, karena ketika sosok-sosok jin-jin ngasih interaksi sama gua, karena itu mungkin yang kalian harapkan. Gua berusaha sebar-bar-barbarnya bikin mereka pada marah dan enggak suka sama gua. Silakan keluar. Keluar semuanya. Mana lemah kalian? Pocong tuh mana? Mana pocong? Mana pocong mana? Ah. Ah, tuh. Jangan kabur, ingat, jangan kabur. Hadapi. Bah. Lepo. Jangan kuat kekuatan lepo. Kaki gua enggak bisa jalan. Kaki gua enggak bisa jalan cepet, mbah. Masuk keraga Gijon. Kaki gua enggak bisa jalan cepet, mbah. Kaki gua enggak bisa jalan cepet, mbah. Kaki gua kayak dilem, mbah. Tiba-tiba kaki gua diem sendiri, enggak bisa buat jalan cepet, mbah. Ini kayak gimana, mbah? Allah. Ya Allah ya Robi. Mbah. Kaki mbah. Kaki gua. Bismillahirrahmanirrahim, woi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mbah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Pelan-pelan, jalankan pelan. Nah. Allahu Akbar. Ah, bisa mbah. Kurang, iya, kurang vitamin B soalnya kamu, kurang vitamin Bismillah kamu. Masuk kamu naik, masuk kurang vitamin kalau kamu kuat. Ah, Jim ngilang lagi. Kemana nenek-neneknya mau gua bungkus buat Bah Darmo? Ngilang nenek-neneknya, Cok. Kemana nenek-neneknya? Nenek-neneknya ngilang lagi, Cok. Kamu mau bungkus dia? Hati-hati kalau kamu masuk ke dalam. Allah. Allah, Barjun, ada dua sosok, Jun. Ada dua sosok di sujun. Keturunannya langsung ada dua sosok, matinya besar. Berubah. Mah, kenapa jadi berubah? Kenapa jadi sosok hitam? Kenapa jadi sosok hitam? Gua nggak ngerti, coy. Gua nggak ngerti, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mbah, kalau sama sosok hitam kayak gitu, gua nggak takut, mbah. Gua cuman kaget doang. Karena dia hitam, gua takut ketularan hitam, mbah. Gua nggak mau, mbah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Eh, kok mati? Mbah, ini senter mati, mbah. Nah, terang lagi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, banyak banget di sini sosok yang ngelilingin gua, mbah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gua pusing, mbah, di sini, mbah. Gue sekarang berada di area belakang, teman-teman, dan di sana ada toilet yang di mana toilet tersebut yang katanya toilet legend, banyak sosok-sosok. Eh? Ikuti, ingat. Nek. Mau dipantau kecerung, kocong kuntilanak merah di sini. Nek, yang gua takutin jadi berubah lagi, jadi hitam, Cok. Ini sosok nenek-nenek yang tadi, guys. Ini sosok nenek-nenek yang tadi, teman-teman. Ini sosok nenek-nenek yang tadi, Nek. Gua bakalan samperin ya, guys. Gua bakalan samperin. Gua bakalan ikutin dia mau kemana, Nek. Anjim, ada si lontong bangke lu. Kamu dipantau banyak sosok di sini. Astagfirullahaladzim. Di kiri gua ada si lontong. Dia ngilang. Gua fokus ikutin nenek-nenek dulu, teman-teman ya. Gua fokus ikutin nenek-nenek dulu ya. Nek, lu mau kemana, Nek? Ini tuh gua niatnya nyamperin nenek-nenek. Dari tadi gua pengen nangkap nenek-nenek ini buat bungkusin buat Bah Darmo, teman-teman, buat teman Bah Darmo ya. Karena gua enggak suka nenek-nenek, guys. Kenapa gua enggak suka nenek-nenek? Karena kalau nenek-nenek itu becek, kering. Mendingan janda, guys, yang masih becek. Ini kering, Cok. Ini kering. Gua bungkusin buat lu, Mbah, buat teman tidur lu ya. Diam lu, Nek. Woi. Diam. Astagfirullah. Diam lu, Nek. Nek. Bahaya. Nek. Nek. Anjim, kemana nenek-neneknya, woi? Nek. Watching gue. Arwah kentayangan. Keluarin semuanya, Mbah. Keluarin jin setan yang ada di sini, yang paling kuat, yang paling hebat. Gua enggak bakalan takut. Kita buktikan malam ini mental gua atau mental jin setan yang ada di sini yang bakalan kena mental. Enggak ada apa-apa. Lemah kalian. Guys, kita ke arah toilet legend, teman-teman.
Tapi sebelum gue ke arah Twilight Legend, gue minta share 5K doang teman-teman. Gue minta share 5K doang, minimal maksimal share ke 15 teman kalian, dan jangan lupa ke setiap media sosial kalian. Apalagi banyak yang berterbangan gift apapun itu. Gue bakalan berusaha semaksimal mungkin bikin lebih menggila lagi malam ini. Gas, yuk share-nya 5K. 5K share gue ke area Toilet Legend teman-teman ya. Toilet Legend. Ada suara, cok. Kalian denger enggak? Halo? Halo? Siapa? Belen, welcome. Belen, welcome. Enggak ada apa-apanya. Lemah kalian, setan. Cuman kayak gitu doang. Enggak bisa kalian ngasih interaksi yang paling hebat sama gua. Enggak bisa kalian rasuki raga gua. Enggak bisa kalian benturkan energi kalian. Enggak bisa kalian bawa gua gijon ke alam kalian. Pensiun aja lo, bangke jadi setan. Kayak gitu doang. Kayak gitu doang kemampuan kalian. Enggak ada interaksi yang paling hebat. Lemah jincatan yang ada di sini. Dikira gua bakalan kena mental dengan cara lu kayak gitu. Ini guys, toiletnya tuh. Toiletnya di ujung sana, teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Mbah, ini sosok tinggi besar. Cek, hujan. Woi. Dari tadi aku bilang, hati-hati di depan kamu, hati-hati. Allah Akbar, hatinya enggak sampai di tadi. Ada energi yang cukup kuat di sini mengganggu hati. Wah, ngumpet, Mbah. Setannya ngumpet, Mbah. Setannya ngumpet, Mbah. Kabur dia. Dia tadi ada di ujung sebelah sana. Kemana lo, ha? Muncul aja sini depan gua. Ramadan, Mas. Iki setannya digembok. Katanya Ramadan, Bang. Setannya digembok. Kalian kalau pengen lihat setan jangan malam-malam, di siang hari aja ya. Kalau pengen lihat setan, enggak usah di malam hari, di siang hari aja kalian main ke warteg. Ya. Itu kaki yang bergelantungan di warteg yang ditutupin tirai, itu setan bukan. Ya. Enggak ada setan digembok. Yang digembok itu bukan setan. Tapi yang digembok itu kepunyaan ini guys, kepunyaan si Marni itu digembok. Enggak boleh karena batal. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini si nenek-nenek tadi. Ada di belakang, samping, kanan, kiri pun ada. Mbah. Ada dua, kiri kanan gua. Gua kejar yang mana, Mbah? Si nenek atau Bang Ketoprak, thank you. Si nenek atau yang merah, Mbah? Si nenek atau yang merah, Mbah? Ini yang merah, ini si nenek, Mbah. Ini yang lagi PMS si Marninya. Astagfirullahaladzim, banyak banget ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Kamu dikelilingi sosok-sosok gaib. Anjing nyamperin, cok. Gue coba samperin, penasaran sama sosok yang dekati. Jangan kabur. Gue bakalan bersuha mencoba mendekati. Hati-hati, kekuatannya cukup kuat. Astagfirullahaladzim. Gue penasaran sama sosok ini. Dari tadi gue jalan cepat, ada sosok ini.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Gua samperin lu bangke. Diem lu. Gua samperin lu bangke. Diem lu. Bah, ini pantat gua udah gak kekontrol. Pantat gua udah empot-empotan kayak pantat ayam, bah. La ilaha illallah, bah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Tenang, berdoa terus. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, ya Tuhanku. Jangan bergetar merinding kalau kamu merinding di sini. Gua masih kuat, mah. Siapa lu, Neh? Jadi tiba-tiba astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Minggir. Astagfirullah. Ya Allah. Kuat.